Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur semuanya, gimana kabarnya? Nah, kali ini saya bikin konten kembali setelah 1 bulan tidak ada ngupload video atau bikin konten ya, karena kita lagi ada kesibukan. Kali ini saya mau ini lor, kedatangan barang baru, produk wisdom ya. Bukan, maksudnya ini produk lama, bisa dibilang produk ya mungkin udah berapa tahun yang lalu lah. Cuma ini kan jarang-jarang orang pakai ini. Ini speaker dengan seri D18 4NL, atau biasa disebut yang D18 itu 18 in 4NL, itu 4NL ini mungkin oilnya 4 mungkin seperti itu. Kalau kurang jelas mungkin mohon maaf penjelasannya. Nah lor, di speaker ini istimewanya ya, ini mulai dari watt dulu lah. Untuk speaker neodymium ini, wisdom ini buatnya di 800 ya, 800 watt. Jadi memang untuk produk wisdom yang coil 4 ini nggak besar lor. Jadi untuk power pasti yang diperlukan dayanya juga nggak besar. Nah karena ini berbahan dasar aluminium enteng, berarti 4 kilo ini atau 3 kilo nih, untuk ukuran sebesar ini sangat ringan, sangat ringan. Terus untuk daun kita ini juga ringnya ini ring 3 ya, ring 3. Terus sudah coating, nah, ada coating terus ya kuat, kuat. Nah ini untuk daun depan. Terus untuk ini membrannya atau pipa spiralnya, ini juga keras loh. Untuk neodymium ini keras ya. Jadi untuk sahabat-sahabat semuanya yang ingin memiliki seperti ini, bisa langsung hubungi ya, untuk wilayah Kalimantan Timur atau Samarinda khususnya, bisa langsung datang ke Satria Audio Samarinda. Di sana, bukan di sini ya, tapi di sana, karena ini gudang sementara. Kita numpang dulu di sini tadi karena barang datang di sana penuh, kita bongkar dulu di gudang di Jakarta Satria Rekama. Bisa langsung hubungi Satria Audio Samarinda loh ya, yang beralamatkan di Jalan Wiradinata Dalam RT 06 nomor 92A. Atau bisa langsung hubungi nomor WA 08, nanti tak saya tulis di kolom deskripsi biar lebih jelas untuk mengenai produk-produk wisdom. Kebetulan Satria Audio dipercaya sebagai dealer di dealer wisdom di Samarinda, Kalimantan Timur. Begitu Mas ya. Jadi barang-barang wisdom di sana komplit, di sini komplit. Di sini komplit banget. Mau mulai yang terkecil, mulai dari produk mikrofon, terus spool tweeter, coil tweeter, mikrofon, kabel, speaker, power, semua di sana komplit di Satria Audio Samarinda. Ini sedikit review singkat. Terus untuk review kali ini, bahwasanya 18 ini kalau kita main 4 ohm total watt cuma 1600 lor. Jadi kalau kita memakai power wisdom yang serinya LX 10.000 TD itu sudah sangat cocok lor, cocok banget pakai LX 10.000 TD. Itu main kita membuat ohm pasti aman, karena sementara ini yang saya pakai atau selama ini saya pakai untuk ngejok ataupun untuk demo produk itu saya pakai yang itu power LX 10.000 TD. Begitu Mas ya, enteng lor, bagus bagus. Nah tolong Mas disur Mas ini Mas, biar teman-teman ini tidak salah. Nah neodymium kecil. Nah seperti ini. Ini lihat ya, ini seri untuk speaker yang sangat oke. Karena udah saya coba, apalagi ini untuk rekomendasinya masuk di box turbo lur. Box jenis turbo Wisdom, biarpun itu mau custom kah mau apa, yang penting kan ukurannya atau skemanya sesuai dengan aslinya. Syukur-syukur kalau sampean beli yang originalnya box. Komponennya itu kan kalau yang original pakai D18C,
diganti ini juga bagus ya kan untuk turbo. Untuk sementara ini mau saya masukkan di box custom turbo, cuma ukuran dan bahannya sudah pilihan seperti itu. Oke ya, kayaknya untuk keperluan Wisdom bisa langsung aja merapat di Satria Audio Samarinda. Oke, sampai ketemu lagi. Juga jangan lupa lor, subscribe-nya biarpun lama enggak upload video, like-nya dan komen dan share-nya. Mudah-mudahan sehat selalu. Salam Polarity buat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.